tidak kita sendiri harus punya keteladanan itu. Nah, jadi kalau kita sendiri belajarnya juga terskip, berarti belajarnya setengah, ngertinya setengah, tapi ini nggak setengah lagi, udah seperempat. Jadi kalau kita mau belajar tentang kebaikan atau sesuatu hal yang kita ingin capai, kita mendatangi orang yang ingin mengajari kita. Jadi bukan kita duduk tenang, ah biarin aja dia datang sama saya. Oh itu mimpi. Ya, if you have an ambition, you must study every time and every day. Jadi kalau kita punya ambisi, kita belajarnya setiap hari, setiap jam. Nah, jangan tunggu orang yang lain datang ke kita. Kita dulu yang harus mencari orang tersebut, itu baru namanya kita pembinaan diri.